Di saat tanaman hias seperti aglonema dan janda bolong mengalami tren penurunan, kini tanaman bunga bougainville justru mulai ramai peminat. Hal ini dirasakan oleh pemilik Jawa Garden Landscape di Desa Katang, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Bahkan omset per bulan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Henny Ifawati mengaku sebenarnya koleksi bunga bougainville sudah dilakukan sejak lama oleh suaminya. Namun baru 5 bulan terakhir membudidayakan bunga jenis ini. Bahkan permintaan bunga jenis ini meningkat sejak masa PPKM, serta musim kemarau yang merupakan puncak berbunga jenis tanaman hias satu ini. Jenis bunga ini mulai mengalami peningkatan sejak 3 bulan terakhir, di mana jenis tanaman lain mulai ditinggalkan penggemar bunga. Dalam sebulan, Henny mampu menjual lebih dari 100 polybag bunga bougainville dari berbagai jenis. Bahkan tanaman berukuran besar, lebih dari 2 meter, juga mulai banyak dicari pembeli. Bahkan dari hasil penjualan ini, omset penjualan mencapai 10 juta lebih. Sementara sebelumnya penjualan bunga ini sepi pembeli. Dengan bougainville itu dilihat dari bunganya. Dia awet, tahan lama, nggak cepat rontok. Jadi bunganya nggak musim-musiman ya, los terus bunganya bougainville itu. Bisa bertahan berapa bulan? Itu nggak ada anunya ya mas ya. Jadi kayak bougainville itu dia rontok terus langsung tumbuh lagi yang baru. Biasanya kayak gitu bougainville. Jenis koleksi bunga bougainville di kebun milik Henny sedikitnya terdapat 20 jenis, antara lain jenis sakura, es krim, singapura, jawil, butterfly, some diamond. Harganya bervariasi mulai dari 10.000 hingga 5 juta rupiah lebih, tergantung karakter pohon dan ukuran batang. Pembeli bunga bougainville hasil budidaya Henny selain dari Karesidenan Kediri, Malang, Sidoarjo, Surabaya. Selain bunga bougainville, sangat menarik bunganya juga tidak mudah layu dan mudah perawatannya. Dari Kediri, Muhammad Zainur Rofi melaporkan.